Pemirsa, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama alias Ahok marah besar saat akan menandatangani nota kesepahaman atau MOU terkait penggunaan bus Transjakarta bantuan swasta. Ya, pemicu kemarahan Ahok tak lain adalah 30 unit bus Transjakarta yang akan disumbang swasta ternyata juga dibebani pajak nilai strategis reklame. Semua permainan, penjarin semua. Kalau nggak suka, bunuh aja saya. Cuma itu lalu boleh mati. Proyeksinya luar biasa, DKI kok susah banget. Rapat Wakil Gubernur DKI bersama PLT Sekda, pejabat Dishub serta Dinas Pajak bersama pengusaha diwarnai emosi tinggi Wagub Basuki Cahaya Purnama. Ahok emosi lantaran mendengar perusahaan swasta yang akan menyumbang 30 unit bus dipersulit oleh beberapa satuan kerja perangkat dinas atau SKPD DKI Jakarta. Sudah terkumpul 30, mau delivery aja setengah mati, guys. Jadi apa yang terjadi di kantor gubernur ini kita nggak tahu gitu. Ada beberapa yang sudah komit untuk kasih, tapi terus karena bertele-tele jadi nggak jadi gitu. Selain itu, penyumbang juga diharuskan membayar iklan yang tinggi lantaran terdapat iklan mereka dalam bus bantuan tersebut. Angka yang mereka boleh, ini kilo, jelas, ada 30 tahun, pabrik di Jakarta. Dan kita pernah beli Transjakarta milik Hiro. Apa yang masalah sekarang? Candok dindok aja Anda boleh ambil semua pakai. Hiro Anda tolak. Heran saya, Pak. Pejabat yang dimarahi Ahok berulang kali mencoba memberi penjelasan, namun penjelasan mereka tak bisa diterima sang wakil gubernur. Artinya tidak ada hal-hal prinsipil lain sebetulnya dari apa yang mau diberikan Bapak Ibu sekalian kepada Pemprov DKI. Nah, kalau kami membacanya, hal-hal ini dimungkinkan dari sisi aturannya. Tak lama kemudian, mantan Bupati Belitung Timur ini keluar dari ruang rapat tanpa sepatah kata pun langsung menuju ruang kerjanya. Eko Widodo dan Putra Iksan melaporkan.